Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya YouTube Usahaku Official. Sudah ada sebulan saya tidak upload video di YouTube. Dikarenakan saya lagi nyari tempat buat cabang pertama toko saya. Jadi ini penampakan toko. Ini belum belum 100%. Jadi masih banyak barang yang belum dipajang. Nah, dan masih banyak barang yang belum tersedia. Ya, namanya buka baru kan kita harus harus ngelengkapin sih. Nggak bisa langsung semua. Jadi video ini sampai ke dalam. Bola mainan ini masih banyak, ini mainan yang belum dipajang. Kaos kaki, aksesor juga masih sedikit. Mereka dipajak di atas juga masih banyak yang kosong. Jadi ini satu etalase khusus alat listrik sampai ke bawah. Kabelnya belum ada tempatnya. Lagi komputer Core i3 printer L3110. Ini yang 1800. Kalau ini baru. Kalau ini yang di rumah saya ngambil, tapi yang di rumah saya ganti sama yang tipe 1210. Itu enggak ada scanannya, cuma ada print doang. Kan di sini butuh scanner, makanya yang ini saya ambil. Jadi di rumah tetap masih pakai 3 printer. Itu antena ATK. Terobong dipajang ini asturo atas karton, buku tulis saya pakai mesin IR 5000, rekon dalam negeri baru di Opel Hub. Saya belum lihat ke dalam sih, ini datang baru kemarin. Mudah-mudahan sih, saya percaya sih sama teknisinya, ini pasti dibikin bagus. Aksesoris masih banyak yang belum dipajang. Jam masih banyak. Capeknya lumayan selama 2 minggu. 2 minggu lebih sih, dari nyari tempat belanja, naikin daya apa segala macam. Kalau soal ini budget habis berapa juta, bukan juta sih, berapa ratus, 10 juta. Jadi ratusan, udah ratus juta lebih. Nanti saya akan upload videonya di video berikutnya. Begini doang udah lebih dari 100 juta kamar mandi. Meja ada 3. Lihat ini. Masih banyak yang belum ini, yang belum kepajang. Udah capek, besok kita lanjut lagi.
mungkin sampai di sini. Ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.